Ini di antara sebab kenapa ada di kalangan kita ni terima Syiah. Mudah nak terima Syiah. Dia kata itu untuk guru tu kata tu. Ustaz tu kata tu tak apa tu. Dia orang alim juga. Bukan kamu saja yang pandai dia. Lebih tua lagi kena dia. Ini salah satu sebab. Dia kemukakan tokoh-tokoh. Sedangkan kita yang tahu hakikat ni, kita tahu dia walaupun dia tokoh pun, dia dalam bab ini dia tak tahu apa sebenarnya. Sebab ilmu Islam ni, ilmu agama ni luas. Ada orang yang ahli dalam fiqh, dia fiqh saja dia tahu. Usul dia tak tahu. Ada orang yang ahli sejarah, dia sejarah saja dia tahu. Kita yang ramai-ramai ni tak tahu, kita ingat dia tok guru, dia alim semua perkara. Kita pergi tanya dia dalam perkara ni. Dia sudah kena dah. Orang bagi buku-buku dia ayah Syiah. Bagi memang Syiah sebar buku-buku tu. Menampakkan dia ni sama seperti kita. Jadi, guru-guru kita malangnya, ustaz-ustaz kita, dia pakai itu. Pakai terima. Mudah. Dia tak mahu baca banyak. Ini salah satu sebab kenapa masyarakat mudah terima. Dia kata ada orang-orang yang cerdik, pandai, yang bijak, yang alim pun terima juga. Dia kata Syiah ni tak apa. Bukan Syiah yang melampau.